Nah, banyak yang nanya nih, Kak, siapa aja sih yang ikutan Youth Beaches Party ini, Kak? Nih, aku kasih tahu. Bakalan ada fighters dari kota Tangerang namanya Rosie. Nah, Rosie ini udah sering banget ikut event-event fight di Jakarta loh. Dan kali ini Rosie bahkan ngelawan sahabatnya sendiri namanya Aldo. Aldo juga bukan kali-kali nih guys. Dia udah sering banget ikut turnamen-turnamen di Jakarta. Terus selanjutnya ada fighter dari ISBC Academy yaitu Supri yang bakalan lawan. Lalu fighter dari One Pride Indonesia. Seru banget nih guys, Fighter One Pride Indonesia melawan Supri dari SBC Academy. Ada juga match antar negara nih, the one and only dari Afghanistan, Abolfas. Jadi match kali ini akan mempertemukan dua pertarung dari beda negara. Ngeri banget nih kayaknya, Abolfas siap mewakili Afghanistan untuk mengalahkan Chandra Kila dari SBC Academy. Kita kawal perwakilan siapa yang terbaik dari dua negara ini. Nah, selanjutnya ini ada fighter terakhir yang paling imut dari ISBC. Ada Sule dari ISBC Academy yang bakal lawan fighter petarung jalanan. Siapa lagi? Dia adalah Kamel. Ini lucu banget ya, si Sule yang paling imut dari ISBC Academy bakal melawan Kamel, si petarung jalanan. Nah, itu tadi adalah para fighter yang bakal bertanding di ISBC Spardai Season 1. Seru banget kan? Nah, makanya jangan lupa datang dan saksikan. See you on Sunday di ISBC.